Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada pembahasan kali ini saya akan mengisahkan pengaruh Khaizuran, yaitu perempuan yang sangatlah berpengaruh pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Siapakah Khaizuran ini? Berikut adalah kisahnya. Sahabat, masa-masa keemasan dinasti Abbasiyah ternyata bukan hanya karena tangan dingin para pemimpin laki-laki. Ada sosok lain yang membuat dinasti ini kian berjaya setiap waktunya. Tidak banyak yang tahu, ada perempuan hebat di balik suatu masa kegemilangan imperium dinasti Abbasiyah. Ia adalah Khaizuran binti Atha, istri daripada Al-Mahdi, khalifah ketiga dinasti Abbasiyah, sekaligus ibu daripada dua khalifah penerusnya, yaitu Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rashid. Yang lebih mengejutkannya lagi, dulu ia adalah seorang hamba sahaya namun akhirnya berada di kerajaan yang bertahta. Khaizuran sendiri berasal dari Yaman. Ia dibeli oleh Al-Mahdi di pasar budak pada suatu hari. Sebelum jatuh ke tangan Al-Mahdi, dulunya ia pernah dimiliki oleh seorang laki-laki dari kabilah Saqif. Kemudian Tuan Saqif itu pernah bercerita bahwa ia bermimpi melihat matahari dan rembulan terbit daripada tubuhnya. Tuannya itu pun berkata kepadanya, "Kamu bukan budak, kamu akan melahirkan dua khalifah." Pada saat pertemuan pertama dengan Al-Mahdi, Al-Mahdi sangat tertarik dengan Khaizuran karena kecantikannya yang mempesona. Tetapi ia kurang suka dengan kedua betis Khaizuran karena terdapat bekas luka. Khaizuran pun menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kepandaian dan kecerdasannya, sehingga Al-Mahdi yakin untuk membelinya. Pada waktu itu Al-Mahdi belum menjadi seorang khalifah. Khaizuran pun akhirnya diboyong ke istana untuk menjadi selir Al-Mahdi. Di sana ia memiliki kesempatan yang langka untuk menggali ilmu dari perpustakaan pribadi milik Al-Mahdi. Selain itu ia juga rajin menghadiri majelis-majelis ilmu di Baghdad untuk memperdalam pengetahuannya sambil tetap menghafal Al-Quran. Dengan kecerdasannya yang semakin berkembang, Khaizuran menjadi salah satu penasihat pribadi Al-Mahdi. Bahkan sebelum ia menjadi khalifah, meskipun masih berstatus sebagai budak, ia sering hadir dalam rapat-rapat kenegaraan dan memberikan nasihat penting kepada Al-Mahdi. Sahabat, Khaizuran sendiri adalah seorang perempuan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai fikih. Ia belajar fikih daripada Imam Al-Auza'i dan juga mengambil pelajaran daripada Imam Sufyan As-Sauri. Kepribadiannya yang menawan membuat Al-Mahdi sangat mencintainya. Suatu saat Al-Mahdi berkata kepada Khaizuran, "Kamu telah melahirkan dua putra untukku dan sudah menobatkan mereka untuk menjadi khalifah setelahku. Aku tidak tahu jika kau terus menjadi budak, aku ingin memerdekakanmu. Kemudian keluarlah ke Mekah lalu kembali, aku akan menikahimu." Khaizuran menjawab, "Baiklah wahai Amirul Mukminin." Setelah itu pun ia kemudian dimerdekakan, lalu ia pergi ke Mekah. Dalam kesempatan ini Al-Mahdi mengambil peluang untuk menikahi Asma atau saudari Khaizuran dengan mahar 1 juta dirham dan hibah 1 juta dirham. Ketika Al-Mahdi merasakan kedatangan Khaizuran dari Mekah, Al-Mahdi keluar menemuinya. Ternyata kabar bahwa Al-Mahdi menikahi saudarinya telah sampai kepadanya. Khaizuran pun putus asa karena dalam syariat tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Ketika melihat Al-Mahdi, Khaizuran sontak berkata, "Bagaimana kabar Asma? Berapa kau memberinya hibah?" Al-Mahdi bertanya, "Asma siapa?" Ia menjawab, "Istrimu." Lalu Al-Mahdi dengan tegas mengatakan, "Jika Asma adalah istriku, maka ia aku ceraikan sekarang." Ia pun berkata, "Engkau menceraikannya ketika tahu kedatanganku." Al-Mahdi berkata, "Jika kau tahu aku memberinya mahar 1 juta dinar dan hibah 1 juta dinar." Al-Mahdi dan Khaizuran pun akhirnya menikah. Setelah saat itu, Khaizuran menjadi perempuan paling berpengaruh di dalam masa kepemimpinan Al-Mahdi dalam dinasti Abbasiyah. Bahkan ia memiliki kekuatan untuk mendominasi kebijakan-kebijakan Al-Mahdi hingga Al-Mahdi wafat pada tahun 1609 Hijriah. Sampai pada pemerintahan anaknya, yaitu Musa Al-Hadi, ia menguasai banyak urusan kekhalifahan putranya dan terlibat dalam banyak perkara. Ketika Al-Hadi menjadi khalifah, ia berusaha menjauhkan dan menyingkirkan Khaizuran karena bertindak dan memutuskan perkara tanpa pendapat khalifah. Al-Hadi pun mendatanginya pada suatu hari dan berkata, "Jangan keluar dari rasa malu ketidakpunya malu. Bukan kapasitas perempuan untuk ikut campur dalam urusan kerajaan.
fokuslah pada salat, fokuslah pada bertasbih, berzikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, Al-Hadi sebagai anak yang berbakti tetap menyetujui permintaan-permintaan ibundanya. Pada pemerintahan putra kedua, Harun Ar-Rasyid, sahabat, siapa yang tidak pernah mengenal atau mendengar sosok Khalifah Harun Ar-Rasyid? Khaizuran juga masih memiliki posisi strategis dalam keputusan kerajaan, berbeda dengan pada masa kepemimpinan Al-Hadi. Harun Ar-Rasyid tidak pernah menentang ibunya untuk turut serta dalam kedaulatan. Harun Ar-Rasyid justru secara publik mengakui keahlian Khaizuran dalam politik dan secara terbuka mempercayai nasihatnya. Ia memimpin kerajaan bersama dengan bangga, menunjukkan bahwa ia tidak merasa malu untuk berbagi kekuasaan dengan seseorang wanita yang memiliki kemampuan dan kecemerlangan sekaliber ibunya. Meskipun tidak ada catatan resmi tentang pencapaian politik Khaizuran, banyak bukti sejarah yang menunjukkan pengaruh besar yang dimiliki olehnya. Salah satunya adalah koin-koin yang dicetak dengan namanya, istana-istana yang dinamai menurut namanya, dan pemakaman kerajaan yang mengambil namanya sebagai nama. Semua ini menunjukkan tidak hanya kekuasaannya yang kuat, tapi juga penghargaan serta pengaruh darinya terhadap rakyat. Khaizuran meninggal pada tahun 789 Masehi atau 173 Hijriah, saat kekhalifahan di bawah pimpinan putranya Harun Ar-Rasyid. Ia dikuburkan di salah satu pemakaman Rasafah, yaitu kuburan Imam Abu Hanifah di Baghdad. Putri Al-Mahdi juga dikuburkan di sana. Kemudian, pemakaman itu pun masyhur dengan sebutan Maqbarah Khaizuran. Begitulah sepeninggalan kisah seorang perempuan yang memulai jalan hidupnya sebagai seorang budak, namun berakhir sebagai seorang ibu negara yang memberikan pengaruh besar pada sebuah imperium kekuasaan dinasti Abbasiyah. Semua itu berkat kecerdasan, kepintaran, serta ketangguhannya dalam menghadapi setiap masalah. Sejarah Khaizuran menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran yang luar biasa dalam setiap jejak langkah peradaban dunia. Bahkan, dari masa-masa sebelum dinasti Abbasiyah, sosok Khadijah yang senantiasa menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah pudar kisahnya, dan masih banyak tokoh-tokoh wanita yang berperan penting dalam perkembangan agama Islam sendiri. Wallahu a'lam bisawab, semoga daripada kisah ini dapat memberikan saya dan sahabat semua hikmah dan pembelajaran di dalamnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.